Gak terasa sudah 13 hari puasanya. Besok udah yang ke-14. Iya kak, makanya jangan disia-siakan waktu Ramadan ini. Semaksimal mungkin digunakan untuk ibadah, karena pahalanya berlipat-lipat banyaknya. Kak, Leo mana ya? Kok nggak kelihatan? Paling sama ayah, Bu. Mau bareng pulang nggak ya, Leo? Atau sama ayah? Ada ayah ini, Bu. Nanti kalau mau pulang, pasti ajak ayah untuk antar pulang. Iya sih. Ya udah, kita pulang duluan aja, Kak, kalau gitu. Iya, Bu. Kak Ina juga masih terasa haus. Tadi buka puasanya masih kurang puas minumnya. Takut kebelet pipis pas sholat taraweh, jadi mau buru-buru minum. Astagfirullah. Ibu, hehehe. Kaget ibu nak. Iya nih, bikin kaget aja dek. Emang tadi Lia di mana? Kok dicari-cari nggak kelihatan? Lia ngumpet di tiang itu kak. Lia juga lihat ibu sama kakak nyaliin Lia. Dasar. Udah. Yuk kita pulang. Kasihan, kakak udah haus mau minum. Kemana Leo? Suruh tadarusan kok malah ngilang? Apa udah pulang sama ibu? Udah pulang beneran belum ya Leo? Coba deh cek di luar. Kalau nggak ada berarti pulang. Udah nggak ada anak-anak main, berarti dia udah pulang. Ya udah deh, pulang juga kalau gitu. Assalamualaikum. Kok lemes ya? Capek banget rasanya baru jalan dari masjid ke rumah. Asik, gorengannya masih ada. Bismillah dulu, dek. Main makan aja. Lupa, kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak mau air minumnya, dek? Ya, habis, kak. Ambilin, dek, di kulkas yang dingin. Kakak nyuruh-nyuruh nih. Ambil sendiri sana. Kan, kakak minta tolong, dek. Kakak lemes nih. Haus banget. Ya udah sebentar. Nah, gitu dong. Adik kakak ini emang baik banget. Thank you.
lama bener ngambilnya. Lio, Dek, kok gak nyaut sih? Lio, kamu ngapain? Dipanggil-panggil, kok gak nyaut? Astagfirullah. Kamu kenapa, Dek? Ya Allah, kamu kok dingin gini? Kamu lihat apa? Ya udah, yuk kita ke depan. Tenang ya, kamu udah ada kakak, nggak usah takut ya. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Bu, ibu. Lio, bu. Kayak kakak suara panik. Bu, ibu. Iya, kak. Dek, udah gak ada apa-apa, gak usah takut ya. Ada apa, kak? Ibu, takut, bu. Kakak juga gak tahu, bu. Tadi Lio ambil air minum buat kakak di kulkas. Kak Ina tunggu, kok lama banget. Kak Ina panggil-panggil gak nyaut. Kakak samperin lagi, ketakutan di depan kulkas. Udah, Lio gak apa-apa. Emang Lio lihat apa tadi di kulkas? Lihat pocong, bu. Pocongnya jahatin Lio gak? Enggak, bu, tapi liatin Lio. Pocongnya masih ada gak? Waktu kakak datang tiba-tiba hilang. Ya udah, kita berdoa ya. Semoga tidak mengganggu Lio lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Lio kenapa, Bu? Abis lihat pocong katanya ya. Oh ya? Di mana? Di dekat kulkas ya. Kakak lihat juga? Nggak lihat ya. Kakak lihat Lio udah matung di depan kulkas. Mungkin akibat Lio tadi main-main di luar masjid. Jadi ada yang ikut tuh. Ayah. Hehehe. Iya, maaf bercanda, Bu. Hehehe.